Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bearing them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on fire. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life, every night. See in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Had to face my fears while I chased my peers. And I found my spot. About time that I found myself. I've been out here walking that walk. Like, first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we... Yo, what's up, sama lagi kita di JMC. Video kali ni adalah projek C70 episode ke-7. Ui, lama pula sebab banyak episode yang kita banyak sembang kan. So, kali ni kita akan buat kerja lah. Dan aku pun tak nak banyak cakap. Mungkin hari ni ada barang-barang sampai. Kita tengok sekejap barang apa yang sampai tu. So, kita tengok kat sini. Yang atas ni kat soalan aku lah. Yang bawah ni, so dah dekat JNT. So, mungkin hari ni akan sampai. Lepas tu, fork. Yang ni pun fork cover tepi tu kan. Kat cover bahagian sini. Kalau ini kau, ini kan mark guard kan. So, ada bahagian cover kat sini kan. So, cover kat situ pun mungkin sampai. Lepas tu macam okey, ni ialah untuk skru aku punya PC lah. Lepas tu yang fork ni dah dekat PJ. Aku akan try yang dapatkan hari ni. Kalau dapat hari ni, tak dapat hari ni pun esok pun boleh jugalah. Belum aku pasang bahagian-bahagian belakang, so korang dah tahulah barang-barang apa yang aku dah dah ambil dah kan. So tak payahlah aku nak beritahu dah. Tapi aku nak kena kemas dulu aku punya tool-tool semuanya. Sebab apa? Banyak skru tercampur. Banyak gila skru yang aku tak tahu sekarang ni. Ni yang buat punca aku hilang semangat. Nah, ada tool yang tak cukup, ada skru yang bercampur. Okay, kalau korang tengok macam ni memang bersipah gila. Aku tak tahu ada skru yang tercampur kat dalam ni. Lepas tu Allen key memang tercampur. So kalau korang tengok ni ada skru yang ni, aku skru barang-barang Y15. Lepas tu kalau korang tengok kat sini memang berselerak gila. So aku kena kemas semua barang kat sini. Bawah tu skru-skru pun semua ada, memang selerak. Bawah tu pun T-fork pun ada. Lepas tu ada banyak jugalah barang-barang yang aku rasa ada dekat sini. Dan dekat bahagian ni pun tengok, ada kayu lah, ada skru-skru gold berselerak. Tengok skru-skru gold tu pun berselerak kat sini, banyak gila skru. Aku kemas barang ni dulu, lepas tu baru kita akan siapkan bahagian belakang untuk C70. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it, you know it. Okay, dah selesai dah aku kemas semua barang-barang tool. Tapi aku rasa ada barang tak cukup. Tapi tak apalah, kita pakai apa yang ada je lah kan. Kalau tak ada, kita beli dekat DIY lah. So sekarang ni, skru banyak yang tak ada. Tapi aku rasa aku ada skru-skru yang banyak. Kalau korang tengok kat sini, memang skru tu memang banyak gila. Okay, yang ni skru-skru, ada skru gold. Tak apa, kita campurkan dekat C70 skru-skru gold. Lepas tu, yang ni ada skru-skru untuk yang besar-besar ni. Macam Allen key. Kita tengok mana yang ada. Lepas tu, yang ni ialah bush. Ni bush memang macam-macam bush ada lah. Bush untuk ni, lepas tu bush yang ni. So banyak lah, kira banyak lah bush-bush kat sini. So tool, macam korang tengok kat sini atas, semua dah ada. Apa lagi, kita akan pasang C70 dari segi wiring, tank, mono, exober, semua yang kita akan pasang lah. Mono pula, mana ada pakai mono kan? Kita pakai exober. Barang-barang yang kat sini kita pasang dulu. Akhirnya pasang juga C70. So I'm crazy. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it, you know it. We make it.
Okey, macam korang tengok sekarang ni, ini adalah sensor untuk minyak. Tapi aku pakai yang lama punya sebabkan aku tak ada stok, tak beli lagi yang baru. So ini untuk tank, kita akan masukkan dalam ni. Okey, dalam ni ada getah, tak ada masalah. So kita ikat macam biasa, harap-harap sekali cukup. Okay, sekarang ni aku dapat satu je skru daripada skru-skru yang banyak aku simpan ni. Ini satu ni saja yang ada. Tapi masalahnya ada satu je. So aku tak boleh pasang tank dulu. Kita akan pasang sweet arm. Sweet arm, ice over. Harap-harap skru untuk ikat ice over tu adalah. Jom kita cari yang apa nama dia. Sweet arm punya sub. Kalau ada lah sweet arm punya sub. Aku rasa aku dah beli sekali lah sweet arm punya sub. Hari tu aku dah tunjukkan dalam video yang lepas. Ini sweet arm. Sweet arm dia panjang sikit. So kita tengok kat sini. Yang ni sweet arm ke? Yang ni okay ni arm. Okay nampak? Yes lah. So bush kat sini aku tak tukar. Tak payah nak tukar dulu bush. Biarlah aku rasa okay kot ni. Setakat ni tak ada goyang-goyang lagi lah. Okay kita pasang ni dulu. Okay, lepas tu kita pasang ice original AAP iaitu EA5 punya. Tak apalah kita nak pakai yang gas punya, tak apa. Nanti kita pasang dulu ni dulu. Kita pasang ni dulu, kalau okey kita... Aku rasa memang okey lah. Kebanyakan aku jumpa EC70 pakai yang ni barang. Dia nampak macam soft, cantik, comel, molek kan. Okey, kita pasang. Jom. To pray today, but no one was listening anymore. Do I need to fade away or stay here laying down on the floor? I want to know if you'll be the shoulder that I need. I want to go to take me to Neverland. Okey, dah pasang dah ice over. So sekarang ni kita kena pasang bahagian belakang lah. Bahagian belakang tu cover set belakang lah. Sekejap, aku nak spray ke tak nak? Sekejap, aku fikir sekejap. Okey, yang ni ada bracket dia kat bahagian belakang. Macam korang tengok kat sini ada bracket kan. So bracket ni dia memang the lock. Tak apa, jom kita buka kejap. Okey, besi yang bracket belakang ni aku dah buka. So sekarang ni kita nak ambil cover set kat dalam ni. Sekarang ni kita cari bahagian belakang. Okey, yang ni mana lah? Okey, yang ni sini eh. Okey, kita dah jumpa yang sini. Lepas tu dia punya ekor dia. Ni kepala. Eh, apa salah dia? Okey. Okey, yang ini. Okey. Yes. So sekarang ni kita pakai. Ha, kan cun-cun Pak Abu lah kan. Okay, jom kita pasang. Oh, kena pasang ni, apa nama dia? Kunci ni. Kita pasang dulu, jom. Okay, masa kita pasang benda ala ni. So sekarang ni, sekejap, macam mana? Oh ni ha, ada lock dia geng dekat dalam ni. Nampak dia punya lock ni. So ada lock, bagus juga benda ni. Aku tak pernah pasang King 70 ni, baru first time ni pasang. Tapi kita mencuba, tak salah mencuba kan. Oh, okey. So dah ada lock. Sekarang ni kita ambil bracket ni. Bracket ni kita masuk je lah macam biasa. Takkan lah itu nak diajarnya. Haa, macam biasa saja kita masukkan. Okey, dah masuk. Sekarang ni kita ambil. Lepas tu kita buat apa ni? Macam tu je ke? Oh, kita ambil segenel. Mana segenel? Ini segenel eh? Oh, ini segenel. Alamak, skru dia pula tak ada. Aduh, buat hal betul lah. So, segenel. Sekejap, kita try pasang sekejap. Aku nak try, aku nak tengok. Huh.
Dah ada serupa motor lah geng. Aduh, tapi itulah. Aku rasa okey kot color dia. Macam ni pun dah aku tengok, kita try masuk seat dia. Mantul ke tak mantul ni masuk seat. Okey. Macam ni. Macam ni eh. So aku rasa macam ni lah. Okey. Ini aku rasa aku dah boleh masuk rem rem alloy ni. Kita masuk signal. Lampu belakang. So lampu belakang mana dia punya bracket lah. Aduh aku dah pening kepala otak ni. Jom cari bracket dia pula. Mungkin semua tu ada kat dalam kotak ni. Bekas ni bracket dia. Okey, ini adalah lampu bracket belakang. Ya. Alamak. Skru patah pula. Tengok jap. Okey, try repair dulu. Skru yang patah ni. Aku kena pakai benda alam mana tadi yang aku pakai tu ah. Tahu kat mana. Ini elok dibuang dah ni. Dah tak ada benda dah. Buang dah dulu. Oh, ni. So ini kita bukalah. Ni, buka dulu jom. Harap-harap boleh lah. Aku tak tahu benda ni boleh ke tak boleh. Sebab dia mati terus kan. Bila mati terus, yang ni aku rasa kena welding lah. Kalau kena welding atau pergi machine shop, satu hal. Hakikat ni tak boleh kan. Dia dah makan dah. So sekarang ni kita kena pergi kedai yang buka bengkel yang buka untuk welding bahagian ni. Kalau korang nampak ni kat bahagian ni kena welding. So bila dia welding kita boleh buka lah atau pergi machine shop. Katakan buat trip baru. Macam mana ni? So macam inilah. Try masuk je kan. Tak apa. Sebab sekarang ni kita nak try dulu. Lepas tu yang lebihan-lebihan ni, bracket-bracket kat dalam ni aku loncat lagi kan. Yang ni pun aku loncat lagi. So kita kena pergi cari semua barang tu untuk settlekan masalah-masalah ni baru. Nampak keluar-keluar macam baru lah. Kalau tak ada, jadi pelik jugalah sekarang ni. Okay. Sekarang ni, jadi sekarang boleh. Tak ada masalah. Aku nak ikat belakang ni. Cuma ikat satu skru je. Tapi, aku kena beritahu kat korang lah. Masalah dia sekarang ni. Skru semua tak cukup. So aku kena check satu skru lah. Tak apa. Esok aku ada appointment dengan kedai Kota Kemuning. Oi, appointment no. Sebab misi untuk mengambil kris. Sebab korang kata, "Bang, tolonglah tutupkan projek kris tu." So aku fikir sekarang ni, kena kita tutupkan projek kris. Macam nak tutupkan projek kris? Kena tunggu dalam nanti video. Kita settlekan video season meeting ni. So sekarang ni semua dah pasang. Sekejap, aku rasa tadi aku lupa nak beritahu korang pasang benda ni. Okay, ini tadi barang sampai. Rupanya ini ialah cover tepi untuk EFI. So dia akan jadi macam ni lah. Mana nak masuk dia ni? Mana dia masuk dia? Oh, daripada atas. Serius lah. Boleh lah kot. Okay, so colour dia sama lah. Ni EFI punya, so kita tunggu fork EFI. So bila fork EFI dah sampai, T-fork EFI. So colour dia memang mantul lah. So kita takkan pakai fork yang standard tu. So macam ni keadaan dia, kita pakai rim alloy. Plan tengok sebab apa, owner motor kata tengok pada bajet. Kalau bajet dia okey, kita akan tukar sweet arm untuk yang CNC punya. Aduh, aku nampak macam lain lagi dia punya. Ini kena gosok ni lepas tu polish. So kalau korang nampak dia macam ada, oh, orang cakap kulit limau lah kan. Kulit limau. Ini rata saja kan. Yang ni nampak kamera tu geng. Yang ni kamera pun tak nampak. Kulit limau tu bersepah lah. Membazir duit tu lah. Takpelah, sampai bila nak kecam budak tu kan. Aku pun dah letih dah. So sekarang ni kita settlekan yang ni dulu lah. Wiring dah pasang. Esok berdah. Skru kena cari. Esok kena cari. Okay, sekejap kita fikir dulu. Dah tak apa-apa. Aku rasa kena jumpa esok kot. Esok mungkin ada barang sampai tu fork. Harap-harap T-fork tu sampai lah. Jumpa esok pula lah. Jom. Aku rasa aku nak pergi kedai Kota Kemuning nak cat-cat sikit. Nak beli cat sikit. Iaitu cat wanita lah. Sebab hardware tutup. Kat kawasan Selangor ni hardware tutup. Kita bagai jasa baik Kota Kemuning untuk datang kedai kejap. Untuk aku beli barang sikit. Iaitu skru. Bincang ambil motor. Macam mana nak keluarkan motor. Sebab aku takut bila naik atas truck. Bila naik atas truck, jadi isu pula kat situ. So sekarang ni, kita tunggu esok. Jom.